guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Buat kalian yang mencari game Android terbaru untuk dimainkan di bulan Desember, yang merupakan bulan terakhir di tahun 2018, dalam video kali ini, Efek Revisi akan merekomendasikan beberapa game Android offline yang layak untuk kalian mainkan dan dirilis beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada video gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android offline terbaik Desember 2018 versi Efek Revisi. Revenge Rally. Kalau kalian merupakan penggemar game-game racing bertipe Mario Kart ataupun Crash Team Racing yang dulu sempat menjadi game favorit di eranya, nah game ini tentunya layak untuk kalian coba. Dengan mengusung gameplay yang tidak berbeda jauh, kalian akan beradu kecepatan untuk menjadi yang pertama di dalam sebuah lintasan lengkap dengan berbagai kotak tanda tanya yang berisi senjata maupun berbagai power-ups lainnya. Untuk membawa kesan permainan yang lebih fun, game ini pun menyajikannya dengan sajian grafik bergaya kartun yang cukup kental. Game ini pun menyediakan cukup banyak track berbeda dan juga mobil-mobil yang bisa di-upgrade. Red Siren Space Defense. Berlatar jauh di masa depan, yaitu tepatnya tahun 2138, bumi telah mengalami kehabisan sumber bahan mentah. Para manusia pun akhirnya mencoba mengambil sumber alam dari planet-planet di sekitarnya. Karena teknologi penambangan tidak bisa dicapai oleh semua orang, banyak organisasi yang mulai menjarah sebuah planet. Kalian pun akhirnya harus bertempur melawan para penjarah. Dalam game ini, kalian akan mengendalikan sebuah pesawat ruang angkasa dan bertempur melawan berbagai robot yang futuristik, berbagai tank, kapal, hingga mesin tempur. Game ini menyediakan berbagai pilihan pesawat tempur yang tentunya bisa di-upgrade untuk menemani pertarungan di beberapa dunia yang berbeda. Warplanes World War II Dogfight. Jika game yang sebelumnya bertema pesawat tempur ruang angkasa dan berlatar jauh di masa depan, game ini akan membawa pemain ke dalam pertempuran pesawat di era Perang Dunia Kedua. Sebagai pemain, kalian pun akan menjadi pilot pesawat tempur dan menyelesaikan berbagai misi yang diberikan. Game ini menyediakan hingga 30 pilihan pesawat tempur bersejarah yang bisa kalian gunakan. Selain memiliki grafik yang cukup detail, meskipun memiliki ukuran yang tergolong kecil, game ini pun memiliki gameplay yang cukup seru. Battle Flare. Battle Flare merupakan game bertipe fighting dengan elemen-elemen RPG. Kalian akan mengendalikan seorang karakter yang bisa kalian buat dengan memilihnya dari 6 kelas berbeda dan bertarung melawan berbagai musuh dengan menggunakan skill-skill yang unik. Game ini menyediakan ratusan musuh yang berbeda dan bahkan monster-monster yang bisa kalian kalahkan. Kalian pun dapat mengupgrade karakter kalian dan juga menggunakan berbagai item yang akan membuatnya semakin kuat. Clear Vision 4. Setelah sukses dengan beberapa seri sebelumnya, game ini kembali hadir di seri keempatnya setelah cukup lama tidak merilis versi baru. Game yang dirilis pada akhir bulan September lalu ini merupakan game dengan gameplay bertipe shooting di mana kalian akan mengendalikan seorang pembunuh bernama Tyler untuk kembali mendapatkan karirnya sebagai seorang penembak jitu dengan menjalankan berbagai misi yang menantang. Selain memiliki gameplay yang seru dengan puluhan misi yang bisa diselesaikan, game ini pun akan menyuguhkan berbagai cutscene keren dan juga storyline yang menarik, serta tentunya dengan penyajian yang tidak mengecewakan. Itulah 5 game Android offline yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, Efek Revisi, find the game, find the joy! Not in the fast lane, I understand.